Oke guys, balik lagi di channel YSE Yoga Speed Engine. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi overlap tinggi. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share ke teman Anda semuanya. Dan terima kasih yang telah mensubscribe channel ini dan mudah-mudahan sehat selalu guys. Dan ini ada Noken As motor Vega ZR. Jadi dari sini ke sini itu namanya overlap guys. Dari sini ke sini itu namanya overlap. Dan ini juga dari sini ke sini itu namanya overlap. Jadi guys, fungsi meninggikan overlap itu motor akan semakin galak di putaran atasnya. Nah, tapi di putaran RPM bawahnya motor itu akan terasa loyo guys atau kurang bertenaga. Jadi kalau motor-motor drag itu guys, rata-rata overlapnya itu tinggi guys. Ininya guys tinggi-tinggi guys, overlapnya tinggi-tinggi sehingga RPM atasnya itu galak guys. Ditambah lagi bermain rasio, ditambah lagi bermain gear, gear belakang itu kecil guys, otomatis RPM atasnya itu akan semakin galak guys. Tapi kenapa motor drag itu kebanyakan RPM bawahnya galak, RPM atasnya galak? Itu karena dia itu bermain kompresi guys. Karena motor drag-drag itu kompresinya itu tinggi sehingga RPM bawahnya itu terasa galak. Sehingga guys, RPM bawah maupun atas itu akan terasa ngisi semuanya. Pokoknya RPM bawah atas semuanya akan ngisi guys. Dan kekurangan meninggikan overlap kalau tidak memakai perklep yang keras atau tidak menggunakan perklep racing, itu akan terjadi floating guys. Makanya kalau Anda pengen mengganti Noken As yang racing atau Noken As yang lipnya tinggi atau overlapnya tinggi, maka Anda harus juga penggantian di perklep sehingga tidak akan terjadi floating. Oke guys, jadi itu dia penjelasan fungsi overlap tinggi. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan ayo kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.